Assalamualaikum para kecoa mania. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya Jempol Kecoa, dan untuk kesempatan hari ini, tepatnya di hari Rabu, tanggal 18 September 2024, kurang lebihnya jam 1 siang, saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, tepatnya sedang berdiri di lantai dasar gedung paling belakang dekat parkiran motor. Nah, untuk kesempatan hari ini kan kawan, karena sudah lama banget saya tidak mampir ke kiosnya Kang Manto, jadi untuk hari ini saya akan menengok kios Kang Manto lagi untuk melihat stok-stok burungnya dan juga mengupdate harga-harga burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Manto. Nanti kita akan pantau bersama ada pilihan burung apa saja untuk hari ini di kiosnya Kang Manto. Namun seperti biasa juga, untuk kalian yang belum tahu, letak kios Kang Manto ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung paling belakang, dekat dengan parkiran motor paling belakang ya. Dan kebetulan juga Kang Manto lagi pegang-pegang burung. Burung naon ya, Pak? Hejo letik. Jalu deh. Jalu. Kalau jalu mah hideung. Kalau jalu mah harusnya gede, Pak. Kalau jalu ayam kecil ya. Oke, nanti kita akan pantau sambil Kang Mantonya. Tuh, dia baru bongkaran burung ya. Naon eta? Letik hideung. Emang kedengeran suaranya? Yuk kita langsung gas saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia untuk siang kali ini di kiosnya Kang Manto. Lagi bongkar burung. Burung antik, Kang. Burung antik. Sejenis jenggot tapi bukan jenggot. Sejenis jenggot bukan jenggot. Sejenis berarti ya. Sejenis truk-truk tapi bukan truk-truk. Terus? Jenis tilang bukan tilang. Naon? Apakah dia jeng-jeng? Apa itu, Kang? Naon ya, Pak? Saya juga bingung. Nanti, Jang. Ini saudaranya jenggot, Jang. Naonnya, orang apa? Tuh, siga jenggot Jawanya. Kapasan, Burung apa nih, Pak? Kapasan. Dua setengah. Kapasan kunyit, Pak. Bisa jadi. Apa jenis naon? Nanti, Jang. Ya itulah. Harganya harga berapa, Jang? Berapa harganya? Belum tahu, Jang. Nanti saya telepon dulu, ntar. Oke, masukin aja dulu. Sini dulu. Kita tanya ya, harga. Kita tanya harga nanti. Gimana ya, Jang? Kantong saya aja. Ntar kelenger, Jang. Didiye. Iya. Nah, nanti sekalian tanya jenisnya burung apaan. Langsung teriak-teriak, Jang. Aneh, bunyi langsung. Ntar saya telepon dulu, Jang, harganya, Jang. Oke. Kalian nanya apaan itunya. Namanya? Jenisnya, iya. Oke. Siap. Ya wes lanjut. Lanjut. Jadi naon? Harganya apa? Namanya enggak tahu, harganya tahu, Jang. Jadi sabar atuh harganya. Kita kasih 120, Jang. 120.000 ya. Jenggot laut. Jenggot laut. Atau jenggot balap. Jenggot balap. Balap. Rosi dong. Nah, seperti ini kan kawan ya. Ini teh biasanya teh burung Kalimantan. Sumatera, Jang. Oh, ini dari Sumatera. Kalau nggak salah mah kapasan kunyit ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Jang. Ntar ya, kita cek di Mbak Google, Jang. Ntar dicek di Mbak Google ya. 120. 20.000 aja untuk harganya. Ada satu ya, Pak ya? Satu doang. Jenggot bukan jenggot. Cruk-cruk bukan cruk-cruk. Kalau ini mah ekor merah, Jang. Ekor merah. Oke, separa aja ekor berem. Ekor berem. Ada dua, Jang. Ada dua. Yang jalu. Satu baru netes. Oh, yang trotolan. Tuh. Satu trotolan. Oke. Berem-berem saetik. Berem-berem saetiknya. Separa aja ekor merah. Ada dua nih pilihan jantan yang baru masuk kandang di kiosnya Kang Manto. Aroma apa, Jang? Itu satunya nama yang biru, nggak apa-apa. Bingung-bingung. Wah, nggak bisa, Jang. Berantem, berantem. Sabar aha, ekor biru, ekor merah.
Kalau mulus kan 17. Bondol 1 seket. 1 seket bondol. Bangun. Mulus 17 yaitu untuk harga separaja ekor berem. Pilihan jantan ada yang trotol, ada yang sudah dewasa. Satu seket bos. Ekor berem. Jarane jang epul ekor berem. Iya, terakhir ya. Bongkaran terakhir. Jangan aneh kalau di kaos Kang Manto kalau bongkarannya seperti ini. Ini jang. Naon. Identik dengan kewanitaan. Identik dengan kewanitaan. Apanya nih identik dengan kewanitaan? Burungnya. Oh, burungnya. Nah, ini adanya 24 karat. Wah. Naon itu berarti? Cus. Waduh, cucak emas. Cangkurileung emas. Cangkurileung emasnya. Cangkurileung emas berarti nih. Pilihan hari ini banyak, Mas? Alhamdulillah, Jang. Alhamdulillah ya. Mulus bondol berarti. Campur aduk. Kutilang Mas mah hadir hari ini tersedia lumayan banyak pilihan seperti ini. Jaralu dengan wanita jantan, kebanyakan jantan, Pak. Nah, ini sortiran ketat di kejantanan. Oke, sortiran ketat kejantanan. Kalau sampai butuh jandanya bisa dikonfirmasi. Jadi bisa juga ya request kalau pingin betinanya. Oke. Pilihan banyak. Ini yang Jawa, yang Sumatera, Pak Manto? Ini mata berem. Mata berem. Nah, panon berem Sumatera punya. Biasanya ya. Harga mulus bondol sama apa beda? Kita kasih seket. Seket. Mulus bondol. Mulusnya 60. Oke, itu untuk harganya ya. Ada juga cawilis tuh. Cawilis seket. Cawilis seket. Oke. Bondol. Bondol ya. Nah, tapi ada cawilis yang harganya banting setir. Cawilis ada. Ada yang banting setir. Oke, di depan. Udah beres bongkarannya? Udah kayaknya, Cang. Tinggal ngempanin, Cang. Tinggal ngempanin. Mau diempanin orangnya apa burungnya dulu? Burungnya dulu, Cang. Oh, burungnya dulu. Orangnya udah diempanin belum? Belum, Cang. Alhamdulillah. Udah siang masih belum diempanin orangnya? Nunggu kiriman, Cang. Oh, nunggu kiriman dulu. Sambil ngempanin, kita ganggu aja Kang Mante nih untuk pilihan burung. Kolibri muncang. Wayang kali, Cang. Oh, kolibri wayang. Ini pelangi. Kolibri wulung ya. Ini pelangi, ini tempur. Pelangi. Ini tempur. Tempur. Oh iya, ini pas masih. Pas satu-satu namanya ya kan. Kowul. Jadi kowul. Pelangi. Pelangi. Muncang. Muncang. Tempur. Mantap ya? Banget. Apalagi banyak banget hati namanya ya. Nah, ini yang udah bunyi, Jang. Trotolan nama ini, Jang. Yang udah terpantau rajin bunyi, yang ya. Trotolan ini sama yang sebelahnya. Iya. Tapi untuk harga sama apa beda, Kang? Samain aja, Jang. Sabaraha. 18 ya. 18 berarti itu 190.000. Mau yang sudah terpantau bunyi ataupun yang belum, harga sama aja. Kategori udah makan pur apa belum, Pak? Semi. Semi. Wah, main semi-semian, enggak pul aja. Jangan, enggak enak. Oh, enggak enak. Nah, ini Bimoli. Bimoli jantan. Kategori bahan ya. Bimolinya piro, Kang? Bimoli jantan kita kasih 200. 200.000. Terus Casper juga hadir. Emon. Doraemon ya, rambat Doraemon. Mana yang rajin? Nih, di sini nih yang. Oh, ini yang rajin. Jam, diem, nih. Rajin bunyi, rajin enggak pernah diam, rajin makan, pokoknya mah rajin segalanya ini. Rekomendasi ini dari Kang Manto. Mana burungnya? Oh, ini. Burungnya di bawah, ya. R rambatan paruh putih, rambatan Doraemon ataupun Casper, kategori harga segini berapa, Pak? Kita kasih 110. 110.000. Mm-mm. Bebas pilih aja. Bebas. Bebas pilih. Saya mau di sini aja dulu beresin. Wah, ini ada Allahu Akbar nih, Pak nih. Itu bukan Allahu Akbar, Jan. Oh, kenapa? Ini lagi belajar kayang. Oh, belajar kayang. Yoga. Oh, lagi apa yoga ya? Nih. Mantenan gunung nih, Pak nih. Dia lagi gaya-gayaan dia, Jan. Oh, lagi bergaya ini. Nah, coba kasih selendang. Langsung narik. Ini tuh emang begini kondisi burungnya apa gimana, Pak? Itu emang gitu, Jan. Oh, begini. Oke, kalau dengan kondisi seperti ini, Pak. Harga kena berapa ini? Normalnya kan 12. Ini nggak normal. Kita kasih 50. 50.000 aja ya, kan kawan. Kalau ya? Nggak ada 50, digoyang juga boleh. Digoyang juga boleh. Berarti harga masih bisa digoyang ya untuk mantenan gede. Tuh, dengan unik nih. Kalau bisa panjang mah. Sebelahnya untuk asi kumis apa ya? Apa Brinji? Itu BRT, Jang. Oh, Brinji.
Tunggir. BTR kalau Binji Tunggir. BRT. BRT bantuan ruang tamu. Binji rambut tunggir. BRT ya kan kalau Binji rambut tunggir. Bahan Pak. Bahan. Jalu. Aja lu dong. Tadi kayaknya ada dua Pak. Berapa ya? Pilihannya? Ada. Aman ya? Aman. Cuma nggak tahu posisinya di mana Jang. Kok bau kabel kebakar nih Pak? Hah? Bau kabel kebakar? Iya tuh di depan. Seberapa harganya ya Pak? 15. 15.150.000 aja. BRT Berinji rambut tunggir. Pantauan selanjutnya untuk jenis burung sikatan rimba dada coklat, lebih terkenalnya dengan SRDC ya. Hah? Iya. Stokma ini pelanduk semak. Iya, bahan SRDC bahan seperti ini, Pak. Naon? SRDC? Mana SRDC, Ujang? Iya, Nam. Eta lain SRDC. Kopina dikentelan atuh, Jang. Udah kenceng salah. Oh iya. Malu-maluin banget. Ini teh jongkangan coklat. Ih, lurus. Kang Manto gimana sih ngopi dulu ngapa? Tah bodas, Jang. Iya. Itu burung yang kejantanannya di atas, Jang. Burung kejantannya di atas. Iya. Kenapa bisa begitu, Pak? Kalau di bawah bukan kejantanan. Oh begitu. Kita cek kejantanan yang di atas. Mana gimana sih Pak? Maksud dari kejantanan di atas? Cus, jang putihnya kemana-mana. Putihnya kemana-mana berarti real ya, jongkangan coklat jantan nih. Kalau di bawah bukan kejantanan. Namanya? Ketampanan. Oh ketampanan. Harga berapa Pak? Kasih 65. 65.000 SRDC rasa jongkangan ya. Jangan-jangan kewalan ntar kamu. Jongkangan coklat ya kan kawan, 65.000 pilihan masih aman. Pak ini kowul? Trotol jahat juga. Oh trotol jahat juga berarti harga mah sama ya. Terus pelanduk semak juga tersedia pilihan. Pelanduk semak harga kena berapa? Pelanduk sempak kita kasih 25. 25.000 untuk pelanduk demaknya. Kosong. Batu asahan dijual apa enggak? Wih, ini calon batu akik ya. Ini ada puyuh. Anjing. Astagfirullah. Puyuh. Anjing. Innalillahi wa inna. Puyuh. Anjing. Puyuh menggonggong ya, kawan-kawan ya, stok. Ada yang terpantau 5 ekor di sini. Iya. Jadi ini jantan semua apa jantan betina Pak? Pasangan Jang. Oh pasangan. Kalau yang lebih kecil lebih ke jandanya dia. Badannya kecil, yeah. Lebih ke betina. Kalau badannya gede, bulat, biasanya jantan. Jantan, tapi emang okay. Gede bulat semua sih Jang. Seperti ini untuk puyuh. Anjing. Harga kena berapa Pak? Sekarang ada sedikit kenaikan Jang. Wah, kenapa ditaik-taikin Pak? Emangnya naik tangga? Belanjanya ikut naik Jang. Oh, belanjanya. Kemarin nggak dapet-dapet ternyata dinaik harga. Oh, begitu. Biasa. Dulu kan cuma cepek 20, sekarang 1 seket. 1 seket berarti per ekor ya, 150.000. Kalau sepasang? 300. 300.000. Kalau sepasang setengah, 4,5. Oh, jadi begitu. Sepasang setengah aja. 3 ekor berarti ya. Jadinya. Benar-benar. Bisa banyak. Lanjut ke jenis burung Foxeye lagi. Ini untuk Foxeye yang dari Sumatera, tapi namanya dari Hong Kong. Win. Foxeye Mandarin. Pilihan aman. Untuk Foxeye Mandarin mah. Mulus bondol tersedia pilihan, tapi kebanyakan yang mulus-mulus. Udah makan per total belum, Pak? Campur. Campur. Harga kena berapa? Kasih murah aja, Jang. Murahnya berapa ini? Harga slow respon. Harga slow respon. 100. 100.000 untuk Foxeye Mandarin. Nah, ini mah untuk jenis burung? Laura. Laura, identik dengan wanita juga berarti ini ya? Lanang ora, wedo ora. Lanang ora, wedo ora. Laura, kan kawan, stok juga aman. Itu bahasa kerennya takur api, Jang. Bahasa kerennya takur api. Mantep banget berarti ini. Jadi satu jenis burung bisa berbagai macam nama ya, tergantung daerahnya. Harga kena berapa, Pak? Kasih murah aja, Jang. Berapa murahnya? 160. 160.000 bebas pilih aja. Masuk. Masuk, oke. Okay. Foxeye mantel, persiapan untuk musim hujan. Meskipun sekarang lagi panas, tersedia pilihan ada satu aja, Pak? Satu, Jang. Dengan harga berapa? Harga babak belur di 200, Jang. 200.000 Foxeye mantelnya.
Pak, ini jeng-jeng petulak dari mana, Pak? Itu dari Irlandia Baru. Waduh, dari Irlandia Baru. Untuk jeng-jeng petulaknya jauh banget ya. Berarti ini impor nih? Impor dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Tapi badannya gede ya, Pak ya? Nah, kasih mahal aja, Cang. Berapa mahalnya? 1 second. 150.000 untuk jeng-jeng petulak yang dari Irlandia Utara ini. Kiriman impor dari Purwokerto. Ternyata lanjut. Ledekan. Biru. Biru ya. Mulus. Pilihan jantan. Oh, indah banget warnanya. Stok sampai atas, Jang. Stok banyak berarti. Oke, nanti kita juga akan pantau. Dengan harga berapa, Jang? Mulus seperti ini pilihan jantan? Oh, kasih harga spesial, Jang. Seberapa, Pak? 85. 85. Berarti 85 ribuan. Hijinanya. Anu sebelahnya jenis manuk. Sing Soang Bintang ataupun Sunda Anis Nila. Robin. Waduh, Sunda Blue Robin. Berarti ini burung ti Sunda nih. Liur. Ti Sundanya, ti Jawa Barat. Harganya sabaraha ya, Pak? No kaset dibere 80. 80 emang aya anu gelis. Gelis, nah. Gelis can balik, Jang. Oh, can balik. Masih jadi itu. Oke, lanjut ke jenis. Tuh, tadi mantenan mah udah ya, Pak ya? Enggak tahu. 120 lupa. Tadi teh kan? Wah, jangan, mahal amat. Oh, mahal amat. Berapa ini, Pak? Masih 100, ya. 100.000 aja ya. Untuk mantenan gunung apa nya? Gunung. Jantan yang oren. Kalau yang di sebelah untuk jenis burung. Nah, baru ini SRDC ya, kan kawan ya. Ikatan rimba dada coklat seperti ini untuk pilihan burung SRDC-nya. Ori Bali. Ori Bali. Stok bahaya. Mm-hmm. Bondol nggak ada ekor. Iya. Kasih 13. 13.130.000. Gayanya udah dapat nih, Pak. Ya. Masuk 24 jam nggak diem, Cang. Pantesan tuh, Pak, kalau 24 yang nggak bisa diem, mau aduh. Tuh, gayanya nongkrongnya udah enak. Jangan lihat bondolnya. Jangan lihat bondolnya. Kasihatnya, Cang. Mantap. Oke, lanjut lagi aja ke Podang. Podang Jawa, Pak. Mm-mm. Bahan setengah mateng. Setengah mateng. Harga seberapa, Pak? Harganya bahan. Harga bahan. 200. 200.000 ya, kan kawan. 200.000 untuk ke Podang Jawa. Mulus. Pilihan burungnya. Paling pojok. Pojok tidak ada. Nah, ada juga ini yang mulus-mulus. Dari jenis burung Sri Gunting. Yang dari Jawa juga. Tentu Sri Gunting abu-abunya. Bahannya, Pak? Bahan, Jang. Bahan harga seberapa? Bukan bahan, Jang. Nah, ona tuh. Udah nah, jadi. Rawatan, Jang. Oh, rawatan. Nah, kalau bahan kan telur. Ah. Oh iya, benar. Ini udah gede lagi. Udah ya. Bulat. Udah bulat. Harga seberapa nih? Kasih Jawa 130. 130.000. Ada yang Sumatera juga. Mana yang Sumatera? Di dia, Jang. Oh, ini untuk pilihannya ya. Sri Gunting aman. Yang Sumatera terpantau ada 3 ekor, 4. Mas, Jang. Sumatera yang gacor banget di pojok, Jang. Yang udah terpantau rajin bunyi. Nah, ini rekomendasi dari Kang Mantonya untuk yang Sumatera yang sudah terpantau rajin bunyi. Harga disamain apa dibedain? Bedain dong. Berapa harganya? 120. 120.000. Mantenan Sunda Blue Robin. Nah, ini singkatan nenek nih, Jang. Ini. Hmm. Nah, ini singkatan Nek. Nenek. Dikata nih, non ah. Oh iya itu. Oke, jantan juga. Jalu sekali trotolan. Berapa, Nenen? 85. 85.000. Nah, ini pilihan juga tredekannya. Mantenan terus iya sikatan londo lokal ya, Pak. Nah, itu kan ada dua, Jang. Uh-huh. Yang positif udah teriak-teriak yang ini. Yang ini. Oh, yang ini yang di depan saya. Oke, ini yang udah teriak-teriak kata Kang Manto nih. Teriak-teriak minta nasi bungkus. Iya, Jang. Ini yang mulus. Mulus itu baru meriwik kasar halus. Kasar halus. Kasar apa halus yang benar atuh? Kadang kasar, kadang halus. Oh, begitu. Jadi tergantung kita yang bawanya berarti. Iya, kalau habis sarapan kasar, kalau belum ya lemas ya. Begitu. Itu kan ada dua pilihan kacian bakaunya. Yang paling istimewa yang ekor dorong, Jang. Yang ekor dorong ya. Ini digantung langsung teriak-teriak. Pastinya. Nah, tinggal nunggu meledaknya doang itu. Tinggal nunggu meledaknya. Harga berapa, Pak? Kasih 100, Jang. Ini sama harganya apa beda? Samain aja. Samain aja untuk harga 100.000. Enggak rugi, Pak. Yang untung, udah teriak sama yang belum. Jang. Untung, Jang. Oh, untung. Alhamdulillah kalau untung mah, Pak. Cuma Pak yang banyak. Kalau pengen banyak. Ya. Jualnya lebih aja tuh, jangan, Pak. Jangan. Oh, jangan. Biar semua kicomannya menikmati, Jang. Oh, benar ya. Iya. Biar menikmati, ngerawat burung, indahnya ngerawat burung. Ada murahnya, ada mahalnya. Ntar kalau mahal semua,
pulang ntar saya, Jang. Gak laku-laku, Jang. Oh, begitu, kalau jual mahal, jadi harga jual-jual standar aja berarti iya. Ya. Meskipun burung udah terpantau ada yang bunyi, ada yang belum, tapi untuk harga mah sama diituin samain aja, karena posisinya mungkin masih... Seperti itu. Seperti itu, keterangan. Pak, yang pojok, Foxai? Rambo. Foxai Rambo ya. Ada berapa pilihan, Pak? Itu setengah pilihan? Setengah udah jadi, setengah belum jadi. Oh, begitu. Tapi udah rajin, Jang, ngepur, teriak-teriak, Jang. Udah rajin ngepur? Rajin bunyi apa rajin ngepur? Iya, rajin bunyi sama ngepur juga, oh, ya. Oh, udah. Jadi istilahnya burungnya udah rajin bunyi, udah masuk. Makan pur. Nah, itu maksudnya. Kirain mah rajin ngepur. Waduh, rajin Jang. Ngepur. Kandahar, Jang. Seberat kenapa, tuh, Ayu? Kasih 18. 18, 180-nya. Pak, ini untuk sniper kenapa dipisah nih, Pak? Rajin banget, Jan. Oh, rajin banget. Itu rawatan kecoh mania. Oh, biasa berarti ya. Mm-mm. Udah rawatan kecoh mania. Harga samain bahan aja. Bahan berapa ini? 70. 70 untuk sniper. AK-47. Ini? Ini kerak basi, gacor, tapi nggak bunyi. Kerak basi, gacor. Tapi nggak bunyi. Iya. Nah, yang dimaksud gacornya gimana itu? Dulu gacor, Jang. Oh. Dulu itu mabung jadi nggak bunyi. Oh, begitu. Jadi? Gacor nggak bunyi, benar. Udah makan pur, tapi? Total. Jadi itu kondisinya sepertinya juga? Mabung. Lagi mabung ya? Nah. Oke, lagi mabung. Burungnya sincang ataupun kerak basi alis hitamnya. Kondisi burung sudah makan pur total. Gacor, tapi nggak bunyi, mantep banget apa adanya aja kalau Kang Manto. Mah harga berapa nih, Pak? Kasih 200 ya. 200.000 aja yang berminat ya, Sinchan. Bahan sekarang di Pramuka sudah nggak ada, Pak ya? Udah diagendakan di akhir tahun, Jang. Di akhir tahun biasanya, ataupun di awal tahun ya. Iya. Untuk ada lagi burung Sinchan. Berarti sebelah sini, Pak? Iya, udah apa belum? Yuk, keburu lapar. Iya, iya, Jang. Ini untuk pantat yang ngoek-ngoek tadi. Ini masih muda ya, Pak ya? Baru netes. Blangkonnya juga itemnya lumayan tuh, agak iya, tebal. Iya, agak full banget. Ini yang dinamain dengan semprul. Yang semprul? Iya. Yang penting jangan orangnya aja yang semprul. Iya. Kalau burungnya mah nggak apa-apa ya. Ada juga sempur buat orang, mah ini mah semprul. Kelapa. Barusan apa sih, Pak, yang... Itu yang namanya penis rimba gacor, Jang. Astagfirullah, penis? Iya, Jang. Iya, tuh. Wih, ngeri, Jang. Jambulnya dari kejauhan merah, Jang. Pentis rimba, bukan penis, Pak. Oh, ya itu. Belum mampir, Jang. Rajin, Jang. Bener rajin? Udah samperin. Samperin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tuh, kan kawan Sima ya. Sima gacor atas bawah. Oh, gacor atas bawah nih? Iya. Wah, poek didinya, Mak. Kalau di luar. Tah, di dia ya tinggalin. Ayo, Tol. Bunyi, Tol. Pentis raja pilihan jantan sudah gacor ya. Sudah teriak-teriak. Parunya dibuka-buka. Tuh, soek-soek. Wah, masa depan cerah, Jang. Ini masa depan cerah ya. Ada berapa ekor, Pak, yang seperti teriak-teriak seperti ini? Seperti itu cuma satu, tapi bahan yang lain ada lagi. Ada lagi, oke. Wih, ngeri, Jang. Pedes banget, Jang. Pak, kandangnya ganti, Pak, biar agak mahal. Jangan salah. Jualnya, Pak. Kandang keramat, Jang. Oh, kandang keramat. Keril, ya. Ini udah gacoran untuk pentis. Rimba, pilihan jantan gacor. Ini jual gacor apa jual bahan nih? Terserah bapak yang punyanya. Jual bahan aja lah. Jual bahan harga gacor gitu? Iya. Bukan burung gacor harga bahan, bukan. Ya. Itu mah udah nggak aneh. Jadi jual bahan harga gacor berapa, Pak? Kalau harga bahan kan 80. Ah. Ini gacor 70, Jang. Jadi? 70 aja. 70 ribu ya, kan, kawan, untuk pentis raja yang sudah bukpar seperti ini. Oh, ini bahan 80 nih. Ini yang bahan. Nah. Wah, bingung saya berarti ini. Ini anakan, Jang. Oh, ini yang masih anak. Bahan 80. Bahan 80 ribu, gacoran. Gacor 70 ribu. Untuk pentis raja pilihan jantannya. Nggak rugi, nggak? Untung, Jang. Burung gacor jual bahan. Biarin. Burung bahan jual gacor. Enggak, Jang. Yang penting doa kecomana mania dan barokahnya, Jang. Nah, itu berarti itu nomor satu, Jang. Wah, itu mah udah enggak bisa ditolak udah, lagi kalau kita ngaji bareng. Oke, ya. Malam kubur pengajian. Oke. Lanjut ke sini Mas Manto untuk jenis burung TPA. Tepus.
kepala abunya. Pilihan aman, Pak? Aman terkendali. Aman terkendali ya untuk TPA nih, ada mulus sedap bondol. Harga kena berapa TPA? 100 aja, Bang. 100.000 per ekor. Nah, tadi yang baru datang, yang baru masuk di kandang ini adalah Jomin. Kata Kang Manto, ijo-ijo, kecil, hitam. Pilihan jantan, Jomin hari ini tersedia. Untuk pilihan jantan kategori bahan seperti ini harga berapa, Pak? Ini di harga 16, ya. 16, berarti 160.000. Setelah pilihan Jomin, ada temannya juga dari Jomin, yaitu Caranting, ya kan, kawan? Caranting, pilihan jantan juga bahan. Ekor klewer-klewer. Ekor klewer-klewer, tinggal beberapa lay. Berapa harganya? Berapa lay, Jang? Dembleng, Jang. Kamu tau dembleng nggak? Ngeting, tapal, naon. Dembleng itu ekornya lengket-lengket jadi satu. Oh, jadi karena bekas pisang mungkin ya. Harga seberapa? Samain 16. 16, 160.000. Di bawana untuk... Wah, dicampur nih apiari nih. Ini, Jang. Sama pleci. Ini buat mancing pleci. Iya. Buat biar tambah gacor itu. Biar disilangin. Biar disilangin. Pak, pleci, pleci naon nih, Pak? Pleci dakbal. Dakbal. Dakbal itu dakun Bali. Oke, dengan... Dakun Bali dengan dakun... Kacial itu kan abang adik, Jang. Oh, di pramuka mah. Kalau di pramuka, tapi kalau di luar pramuka beda. Beda ya. Kalau sini kacial Lombok Bali satu paket. Satu paket. Oke, jadi namanya itu aja. Itu aja. Kadang-kadang jenisnya lain juga, namanya itu aja ya. Harga seberapa? Kasih 35, Jang. 35 untuk harga per ekor. Stok ambiar di depan, Jang. Oh, di depan juga banyak pilihan. Kita pantau aja dulu sini untuk yang Tilmut. Kutilang mutiara berarti. Tilmut. Tilmut. Jenis pemakan apa sih, Pak Tilmut? Kalau Tilmut bahasa Jawa bahaya, Jang. Apa memang? Oh, jangan, saya kayak ikut-ikutan. Jangan meracunin saya nih. Enggak, jangan, itu bahaya itu. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ntar yang bisa jawab komen di bawah, Tilmut kepanjangannya apa ya? Jangan-jangan itu mut-mut lagi. Enggak, tilang mutiara, Jang. Oh, tilang mutiara. Harga kena berapa tilang mutiara? 110, Jang. 110, aduh, jadi saya jadi kepikiran jorok nih, Tilmut. Eh, jangan jorok. Lanjutlah kesimpulannya. Untuk jenis burung perenjak, perenjak jantan semua ini? Itu campur aduk, Jang. Campur aduk, ada jantan, ada betina. Untuk perenjak mana, Pak? Bawah, itu atas, perenjak pangat? Atas, bawah, ada semua. Oh, ada semua harga? Dipilih bebas Rp20.000. Rp20.000 untuk perenjaknya. Siri-siri? Sidi. Siri-siri daun, sidi. Benar, daun. Ya? Wah, bahaya sekarang, Kak Manto.